Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, orang-orang tua, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah fardu subuh, masjid Al-Ansar, insyaallah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai hadis yang ke-126. Dari hadis pertama ke-125 bisa dilihat di channel Tabung Wakaf Umat Official. Subscribe, like, share, and comment. Semua duit hasilnya untuk yayasan Tabung Wakaf Umat, menyantuni santri tahfiz Quran di pesantren Nurul Azhar gratis. Simpang bingung belok kiri sebelum TP. Slogannya singgahlah ke YTWU sebelum ke TP. Kalau sudah masuk TPU jangan lagi ke YTWU. Karena YTWU tidak menerima mayat. Anas, hadis ini diriwayatkan dari Anas. Anas itu siapa? Waktu Nabi sampai ke Madinah, ada orang mengasih tanah, ada orang mengasih onta, ada orang mengasih madu. Ada seorang perempuan, kata dia, aku ini tak kaya ya Rasulullah, tak ada duitku untuk menolong dakwah, maka ku kasihlah anakku. Anak laki-laki namanya Anas. Menolong mengambilkan air, menyiapkan wuduk Nabi, membawakan kain Nabi, membawakan selop Nabi. Namanya Anas. 10 tahun Anas ini menjadi pelayan Nabi. Doa Nabi untuk Anas nih, Allahumma aksir amwalahu wa auladahu, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Dikabulkan Allah doa. Anas ini waktu meninggal dihitung anak cucunya lebih 100 orang. Kemudian kaya dia, hartanya yang lain punya kebun setahun panen sekali, dia panen 2 kali. Jadi kalau ada orang Islam mengatakan kita ini mesti miskin-miskin, susah-susah, ini bukan orang Islam. Ini Islam artinya isi alam. Karena Islam ajaran Nabi adalah banyak anak, banyak cucu, banyak keturunan, banyak harta. Sesuai doa Nabi untuk Anas bin Malik. Mudah-mudahan anak kita macam Anas bin Malik. Dari bunyi aminnya macam tak percaya. Radiyallahu an. Kalau disebut sahabat Nabi, radiyallahu an, Allah meridainya. Makanya Bilal-Bilal tarawih itu, Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq radiyallahu an, Al-Khalifatul Thani Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu. Di Masjid Ansor ni kalau tarawih pakai Bilal? Pakai. Oh, ada masjid tak boleh pakai Bilal. Karena katanya pakai Bilal tu bid'ah. Kalau tak dikenalkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nanti orang tak tahu sahabat Nabi. Karena ada aliran yang mencaci maki sahabat Nabi. Setiap kali menyebut Abu Bakar, laknatullah alaih. Sebut Umar, laknatullah. Makanya di mimbar-mimbar Ahlus Sunnah itu ditulis 4 pojok, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, untuk melawan orang yang mengkafirkan sahabat Nabi. Mimbar ini ada tak Abu Bakar, Umar, Utsman? Ada? Tak ada? Wah, ini diragukan mimbar.
Anas bin Malik radhiyallahu an. Musnadan, hadisnya bersanad. Baca Quran bersanad, mengaji kitab bersanad, mengaji hadis bersanad. Nanti anak-anak ibu bertanya, "Mak, mak, mak, tadi kata ustaz bersanad." Salah ustaz tuna, yang betul bersunat. Sanad ku apa? Kamu membaca hadis ini dari mana? Dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu meninggal bilo? Kapan? Tahun 256. Berarti jarak dia dengan Nabi 246 tahun. Karena Nabi meninggal tahun 11. Mana jumpa Imam Bukhari sama Nabi? Jumpa Imam Bukhari sama Nabi? Tidak. Kok bisa dia nulis kitab? Entah. Kita pun tak tahu. Imam Bukhari dapat hadis itu dari gurunya, namanya Abdullah bin Maslamah. Gurunya itu dapat hadis dari gurunya, namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas ini dapat dari gurunya, namanya Abu Zinad. Abu Zinad ini dapat dari gurunya, namanya Al-A'raj. Al-A'raj ini dapat dari gurunya, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dapat dari gurunya, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rentetan urutan mata rantai nama-nama orang sampai ke Nabi ini disebut dengan sanad. Kalau sanad itu putus, hadisnya dhaif. Kalau putusnya di pangkal, namanya muallaq. Kalau putusnya di ujung, namanya mursal. Kalau putusnya dua orang berurut-urut, namanya mu'dal. Kalau putusnya satu di tengah, namanya mungqati. Dua SKS, 16 tatap muka. Wa'ata bin Dinar al-Huzali mursalan. Ah, ini hadis mursal. Diriwayatkan dari Atha bin Dinar secara mursal. Apa itu mursal? Mursal artinya hadis itu putus periwayatnya pada sahabat. Tak ada sahabat Nabi, tiba-tiba langsung ke tabi'in. Namanya mursal. Wallafzulahu, lafaz hadis ini dari dia. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda. Jadi hadis itu bukan ujuk-ujuk tiba-tiba langsung ke hadis. Nggak. Dari siapa? Dalam kitab apa? Tapi jangan gara-gara udah mengaji hadis, besok malam ceramah tarawih, ustaz ceramah di sini langsung angkat tangan. Dari siapa hadis itu? Apa nama kitabnya? Itu bukan bertanya, itu namanya mempermalukan ustaz di depan orang banyak. Ustaz itu pula preman juga. Jadi kau mau apa, kata dia? Kau pecahkan ginjal kau nanti. Akhirnya berkelahi dalam masjid. Apa kata orang di luar masjid? Untung awak tak mengaji. Ketawa orang di majlis gaplik. Kenapa orang itu di masjid? Berkelahi. Alhamdulillah awak tak ke masjid. Gitu. Ayo awak lanjutkan. Kelepak balak enam. Barulah hadisnya. Yang tadi penjelasan nama-nama itu namanya sanad. Isi hadis ini namanya matan. Kira-kira selama saya menjelaskan ini bisa dipahami kan? Pernah juga saya pengajian, udah habis saya tanya, gimana? Tak paham kayak Pak Ustaz. Memang enak kita ceramah kalau di masjid-masjid yang orangnya cerdas-cerdas. Begitu cara memuji jamaah. Nah, sekarang masuk ke matan. Matan artinya isi hadis. Cakap Nabi. Statement Nabi. Pernyataan Nabi. Sabda Nabi yang keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salasatun. Salasatun tigo. Usolli fardhul maghribi salasa rokaatin. Jadi kita sebetulnya
walaupun tak pandai berbahasa Arab, asal kita pahami aja cakap yang dipakai waktu sholat itu insya Allah mudah. Balik dari Masjidil Haram, tanya orang, kok tinggal di lantai berapa? Salah satun. Nah, itu lantai tiga. Salah satun, ada tiga. La yaqbalullah, tak diterima Allah minhum. Dari orang yang tiga ini tak diterima Allah. Salatan, sembahyang. Sembah artinya menyembah. Hiyang artinya Tuhan. Sembahyang menyembah Tuhan. Banyak ustadz mengatakan, jangan sebut sembahyang lagi, jangan sembahyang, salat. Iyalah salat menyembah Tuhan juga. Sembahyang bahasa kita. Yang tak setuju dengan itu salat. Jangan kelahi gara-gara itu. Apalagi ibu cakaknya bulan puasa jam 2. Ini berkelahi karena ilmu atau dek lapa? Tiga yang tak diterima Allah solatnya. Wala tas'adu. La tidak. Tas'adu naik. Tak naik. Ila sama. Tak naik catatan amalnya ke langit dibawa oleh malaikat. Wala tujawizu ru'usahum. Tak sampai melewati kepalanya. Ini kepala. Catatan amal kita ini dibawa malaikat. Tak melewati kepala. Ini buku catatan sholat tadi. Tak sampai lewat ke atas kepala. Bahasa simpelnya, tak diterima Allah. Tapi jangan ambil kesimpulan gara-gara hadis ini lalu dikatakan Allah di atas. Allah munazzahun anil jihati sitti. Allah suci dari 6 arah. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di muka, Allah tidak di belakang, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri. Karena tempat arah adalah makhluk, dan Allah sudah ada sebelum makhluk itu ada. Siapa yang mengatakan Allah di atas, duduk di atas arasy, berarti dia mengatakan Allah berpindah dari tempat sebelumnya. Maka berlawanan dengan sifat 20 wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Tadi sebelum pengajian ada Abdul Somad di atas kursi ini? Tak ada. Setelah kursi dipasang duduk dia ke atas. Berarti Abdul Somad baharu. Allah Ta'ala bukan baharu. Allah itu qadim. Allah itu kekal. Allah itu abadi. Dia tidak berada pada makhluk. Siapa yang mengatakan Allah berada kepada makhluk? Bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kita adalah ahlus sunnah wal jamaah yang disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Siapa orang yang sholatnya tak diterima itu? Yang pertama, rajulun amma qauman. Rajulun seorang laki-laki. Amma jadi imam. Qauman kepada sekelompok orang. Wahum lahu karihun. Makmumnya tak suka sama dia. Maju juga dia jadi imam. Maka solatnya tak diterima. Ibu, bapak suka dengan imam tadi? Suka. Alhamdulillah. Kalau saya ditanya, suka Ustaz sama imam tadi? Suka sangat. Suka banget. Kenapa? Karena dia bacaannya kencang. Saya suka imam macam supir medan. Ada imam itu slow. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam hati, iko sampai. Tidak sembahyang, kok sampai salah. Eko nampaknya dua gondang kalau tidak inyo dulu awak duduk. Eko tadi kan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jelas. Ambo suka imam yang jelas.
Tapi makmum yang tak senang dengan imam ini tengok dulu sebabnya apa. Nah, itu. Jadi bukan asal tak suka. Kami Pak Ustaz tak suka imam kami itu. Kenapa? Ayatnya panjang betul. Ini yang bermasalah imamnya apa makmumnya? Tengok, mengaku makmum. Jadi tengok dulu sebabnya. Kami tak suka imam kami itu Pak Ustaz. Kenapa kan tak suka? Main gaple. Berjudi itu. Pas tanya, Pak Imam ini mesti tabayun. Imam kan imam di masjid. Kenapa main judi? Tak ada main judi. Cuman taruhan spermia aja. Tolong nanti sebelum diupload yang nyebut merek tadi dibuang. Takut jadi iklan gratis. Jadi tak sukanya itu. Lalu kemudian ada ibu-ibu tuh mengatakan, saya kalau bisa jangan dia jadi imam. Kalau dia jadi imam juga tak mau kami kerompok nih ke masjid. Rupanya ibu itu dulu pernah naksir. Tak jadi. Tadi dikerahkannya jemaah. Itu tak betul. Jadi jangan nanti hadis ini, hadisnya sahih, tapi pemahamannya saqim. Hadisnya betul, orangnya tak betul. Jadi yang dimaksud makmum tak suka karena si imam melanggar syariat Islam. Itu maksud. Ada beberapa keluhan masyarakat. Imam yang sudah tua, mohon maaf bapak-bapak, yang sudah tak layak lagi menyebut huruf tak tepat, maju juga ke depan. Saya terus terang tak mau saya jadi imam. Saya di mana-mana ceramah kalau ditanya ustaz jadi imam. Karena imam ini berat. Makanya imam-imam itu apa kata mereka? Jadi imam ini berat jamaah, biar aku aja. Itu. Jadi imam-imam yang sudah makharijul huruf tak tepat lagi karena fisik. Itu makharijul huruf itu kan terkait dengan gigi. Terkait dengan mulut. Idza ja fa thabbit. Jadi jangan tersinggung. Kunci ngikuti pengajian saya jangan tersinggung. Karena kalau tersinggung nanti tersinggung semua. Saya cerita narkoba yang pakai sabu-sabu tersinggung. Saya cerita khamar yang minum khamar tersinggung. Kunci ngikuti pengajian, walaupun pengajian Ustaz Somad, pengajian yang lain, pengajian siapapun, jangan tersinggung. Jangan kita sangka Ustaz itu menyindir kita seolah-olah dia tahu masalah kita. Seolah-olah pengurus mengadukan kita ke dia. Ini tak betul. Dan saya termasuk Ustaz yang isi ceramahnya tak bisa diintervensi oleh siapapun. Jadwal ceramah dengan isi ceramah tak bisa. Pernah saya diundang ke kantor, dibisikkan orang, Ustaz jangan singgung masalah jilbab karena kepala dinas belum bertudung. Saya bilang laki-laki bertanggung jawab di hadapan Allah atas bininya yang tak bertudung. Pucat yang undang. Nah, tak bisa Ustaz ini kata dia. Nah itu, jadi yang pertama sholat tak diterima kalau makmum tak suka pada imam. Tapi masalah sukanya ini adalah alasannya syariat Islam, bukan like and dislike. Itu kalau bahasa kampung awak, like and dislike. Apa itu like and dislike? Kalau suka, senang, salah pun orang itu betul. Tapi kalau sudah dislike, tak suka, benar pun dia salah. Saya ulang sekali lagi, like and dislike. Kalau suka, salah pun orang itu betul. Kalau sudah tak suka, betul pun orang itu salah. Termasuklah baleho saya di sepanjang jalan Purwodadi ini dicopot orang karena tak suka dengan saya. Marah Ustaz? Enggak, cuma suara agak keras aja. Ini pasang sore, besok pagi hilang. Saking tak sukanya sama saya. Siapalah yang kira-kira tak suka sama saya ini?
Tak usahlah kita perpanjang. Bagus. Itu maka kembali ke kitab. Itu maka saya suka pengajian itu pakai kitab supaya balik ke sini. Nanti kalau saya ini terus berapi-api kita jamaah, baru lagi sahur dah ngamuk-ngamuk. Cuman kalau pengajian ini jam 2 gitu ya. Yang kedua, wa rajulun shalla ala janazatin, ada orang yang maju jadi imam salat jenazah, walam yu'mar, padahal dia tak disuruh. Maka kalau meninggal orang yang jadi imam jenazah itu siapa? Anak. Mudah-mudahan kita mati nanti yang imam anak kita. Banyak anak-anak tak tahu sembahyang jenazah karena tak disekolahkan agama, ayahnya tak pernah mengajar, anaknya tak pernah diajar, ayahnya tak pernah mengajar, tak dimasukkan belajar. Meninggal disuruh orang, kakinya menginjak lantai, badannya hampir maju ke muka. Semua orang nyuruh, akhirnya maju juga dia. Dipakainya ruku. Selesai sholat ditanya orang, kenapa kau ruku? Kan sholat jenazah. Banyak betul dosa ayah tuh. Jadi, itulah. Maka kalau maju ke depan itu, saya berapa kali diminta maju sholat jenazah. Tidak, saya bilang mana anaknya, mana adiknya, mana keluarganya. Yang menyelenggarakan jenazah itu afdolnya orang dekat. Makanya waktu Nabi Muhammad SAW meninggal, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar membahas di Saqifah Bani Sa'idah tentang siapa yang akan menjadi pengganti pemimpin kota Madinah setelah Nabi meninggal. Mana Sayyidina Ali? Mana Sayyidina Al-Hasan? Mana Sayyidina Al-Husain? Mana Sayyidina Abdullah bin Abbas? Mana Sayyidina Fadl bin Abbas? Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Fadl bin Abbas mengurus jenazah Nabi. Karena yang paling bagus mengurus jenazah kita, memandikan, mengkapankan, mensolatkan, mengkuburkan adalah keluarga. Maka didiklah anak. Ibu bapak yang punya program arisan di rumah, bagus. Buatlah arisan di rumah, tapi pengajiannya tentang ngurus jenazah, tentang silaturahim, tentang membagi harta warisan. Banyak orang tak membahas ini karena takut cerita mati. Pas kumpul arisan yang dibahas menggoncang nama. Itu bagus, tapi substansi maknanya adalah ngaji. Ini kita ngaji ini sampai jam berapa Pak Ustaz? Maghrib jam berapa? Hah? Kita maghrib jam 6.20. Pura-pura lupa pula. Inilah jamaah ini. 6.20? 23? 6.23 berarti kita pengajian sampai jam 6.23. Begitu cara kalau pengajian subuh, tengok jam berapa maghrib. Kalau maghrib jam 6.30 berarti pengajian berhenti jam 6.30 untuk sholat sunat isya. Itu gunanya, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Karena susah kita menengok jam waktu, ingat aja maghrib. Kalau maghrib jam 6.15, maka sholat sunat isyraq sudah bisa 6.15. Jadi kita nanti berhenti jam 6.24. Kenapa Ustaz jelaskan? Karena sifat manusia dia perlu kepastian. Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Sampai kapan hubungan kita ini? Insya Allah jamaah kalau ngikuti pengajian saya jelas, kata-katanya jelas, suaranya jelas, dan berakhirnya jelas. Asal ada air di situ 600 ml berarti 60 menit. Ini tak ada botol ini, maka saya jelaskan. Ini jamaah udah bertanya-tanya jam berapanya selesainya ini. Maka saya jelaskan jam 6.24 kita off,
sholat sunat isyrok 2 rakaat, setelah itu baru kita buka tanya jawab. Tanya jawabnya kalau bisa yang berkualitas sedikit. Ini kadang jamaah yang ditanyakannya, Ustaz, apa hukumnya menangis waktu bulan puasa? Apulah kita. Menangis bulan puasa ya tak apa-apa. Tapi kata kawan saya, batal Pak Ustaz. Kenapa pula batal? Nangisnya sambil minum teh es. Yang ketiga, siapa yang sholatnya tak diterima, tak naik dalam catatan malaikat, tak lewat batas kepalanya, wamro'atan, perempuan, da'aha zaujuha, diajak suaminya, minal laili. Tengok bahasa Nabi itu tidak menyentuh pornografi, tak ada menyebut kata berhubungan. Diajak suaminya malam, maksudnya maaf-maaf cakap orang-orang tua saya, mohon maaf, diajak suaminya berhubungan, fa'abats alaih, tak mau dia, maka dia pun tak diterima sholatnya. Jadi nanti ibu kalau diajak bapak tuh mau aja, bukan kata saya. Dan bapak pula jangan kaji subuh ini menjadi alat untuk mengancam ibu. Kau tak ada guna terawih, kau witir, kau tak naik ke langit gara-gara tak mau sama aku. Tentu hadis ini tidak dipahami secara tekstual. Istri ini pula sibuk mencari nafkah, ikut membantu suami, mengurus anak lagi, mengurus rumah lagi, dia lelah. Si bapak ini pula tak tahu menau, macam truk tronton, semua mau ditabraknya. Pas giliran ibu tu bilang, aku mau istirahat bang. Ha, hadis 120. Hadis yang lain tak ada dia ingat. Pas hadis ini ingat, hadis 126, kajian subuh 7 Ramadan. Memanglah abang celako, kata dia. Rawahu Ibnul Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah ini punya kitab namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Bil wajhaini, dua periwayatan. Riwayat yang satu sanadnya bersambung sahih, yang satu lagi sanadnya putus pada sahabat, dhaif. Dua-duanya dipakai. Tapi hadis dhaif tak boleh dipakai Pak Ustaz. Hadis dhaif tak boleh dipakai kalau dalam masalah akidah, dalam masalah hukum halal haram. Tidak ada periwayatnya pendusta boleh dipakai. Dalam masalah fadha'il a'mal, memotivasi beramal boleh. Allahumma lakasumtu, dhaif. Allahumma lakasumtu itu dhaif. Ini kan berkelahi tiap tahun orang masalah Allahumma lakasumtu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma lakasumtu, dhaif. Kawan ni baru tobat semalam. Kata dia, aku selama ini mabuk, tak ada kau kenyataan kau bilang dhaif. Baru sekali ni aku ke masjid bilang dhaif. Apa? Gara-gara dhaif, dhaif. Ceramahlah ustaz ni di Rumbai. Rumahnya di Pekanbaru. Alhamdulillah jamaah, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Awal 10 pertama adalah rahmah, 10 yang kedua adalah maghfirah, 10 yang ketiga adalah selamat dari api neraka. Langsung jamaah angkat tangan. Ustaz, hadis dhaif. Ustaz ni tadi dari rumah karena ceramah ni jauh ke Rumbai, 2 suap cumanya berbuka puasa. Sampai di situ didhaifkan. Apa tak terjadi pergulatan? Dilerai oleh bapak tentara. Ini cerita ini true story, kisah nyata. Ustaz pernah ustaz berkelahi gara-gara didhaifkan ni. Oh, bukan lagi berkelahi. Tak usahlah saya ceritakan.
Sekarang kita masuk hadis yang ke-127 dari sahabat Nabi namanya Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lis-saffil muqaddami thalathan. Untuk sob yang pertama, nih sob yang pertama, didoakan Nabi supaya dosanya diampunkan 3 kali. Sob yang pertama, apa kata Nabi? Ampunkan dosa mereka ya Allah, ampunkan dosa mereka ya Allah, ampunkan dosa mereka ya Allah. Untuk sob yang pertama. Wasani, sob yang kedua, diampunkan dosanya, Nabi minta doa marotan sekali. Jadi yang sob belakang nih, entahlah, tak ada sebut sini. Saya nyampaikan apa yang adanya. Kata dia sob yang pertama nih 3 kali. Jadi saya heranlah menengok masjid-masjid kita. Asal orang masuk ke masjid, pojok, belakang, muka biarkan kosong. Kemudian ada pula orang di sob-sob belakang, pas sendiri, silakan. Ha, silakan. Dalam hati saya, sejak kapan kau jadi penerima tamu di masjid? Mestinya begitu datang langsung duduk di sob. Sob pertama lah duduk. Apa pula di sob belakang? Minta ampunkan kepada Nabi, memintakan ampun kepada dia. Mudah-mudahan setelah mengaji ini berubah sifat masyarakat kita insyaallah. Amin. Tapi jangan pula gara-gara ini besok sob satu ini tak muat lagi. Oh, himpit-himpit di sob satu. Nah, ini maksudnya motivasi supaya diampunkan Allah dosa-dosa kita insyaallah. Adapun yang datang masuk ke masjid, malaikat tak berhenti mendoakan dia dua. Allahumma firlahu, Allahumma rahamhu. Ampuni dia, rahmati dia. 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 Sampai wudhunya batal. Berhenti malaikat. Pergi dia keluar berwudhu, masuk lagi. Allahumma firlahu, Allahumma rahamhu. Allahumma firlahu, Allahumma rahamhu. Yang kedua, sampai dia keluar masjid. Keluar dia masjid, malaikat berhenti mendoakan dia. Jadi jangan berkecil hati yang tak dapat sob satu dan sob dua. Yang berkecil hati itu pas azan maghrib tak dapat sob tunjang. Rawahun Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Nama kitabnya As-Sunan. Diriwayatkan Ibnu Majah, nama kitabnya Ibnu Sunan Ibnu Majah. Sunan ini apa Pak Ustaz? Kalau satu sunnah, kalau dua sunnatani, kalau tiga sunan. Sunan artinya sunnah-sunnah yang disusun oleh Imam Ibnu Majah. Maka nanti ada ustaz-ustaz kita datang ke Masjid Al-Ansor, nama pengajiannya Sunan Al-Mustafa. Ayo kita datang ke pengajian Al-Ansor. Apa nama pengajiannya? Sunan Al-Mustafa. Oh, saya tak mau ikut. Kenapa? Itu berarti masih terkait dengan Sunan Gunung Jati dan Sunan Bonang. Wali Songo itu enggak ada. Sunan ini maksudnya sunnah. Al-Mustafa maksudnya orang yang dipilih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo itu diambil dari kata sunan, susunan. Kalau berjumpa sama dia, tangan disusun. Orang kalau jumpa tangannya disusun ini tanda apa? Tanda tak mahram. Kalau mahram pasti bersalam. Susunan artinya tanda hormat. Kalau sekedar biasa-biasa, apa kabar Pak Haji? Tapi kalau udah hormat betul, sunat. Ini hanya ada di Indonesia. Di Arab kalau kita gini bingung ya. Kalau di India tambah satu lagi.
Saya lama satu asrama sama anak India. Bingung saya. Saya bilang, nan ruh wala nimshi wala musnimshi. Ayo, kata. Tak bisa saya bedakan iya apa tidak. Iya pun begini, tidak pun begini. Apalah kawan. Itu pengalaman saya sekamar sama anak India. Waktu di asrama di Maroko dulu. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan hadis ini sahih. Sahih hadis yang disampaikan Ustaz Abdul Somad itu sahih. Kata siapa? Imam Ibnu Khuzaimah. Siapa lagi yang mengatakannya sahih? Al-Hakim. Siapa lagi yang mengatakannya sahih? Imam Ibnu Hibban. Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Hakim, Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Lafaznya, kana yusalli ala saffil muqaddami thalathan wa ala thani wahidatan. Ada perbedaan redaksi, tapi maknanya masih sama. Ala saffil awwali marrataini. Berikutnya hadis 128. Bingung orang di luar Sumatera mendengar ceramah Abdul Somad. Hadis yang ke 128. Pakai de Pak Ustaz, delapan. Kita sini hilang de. Lapan. Salapan. Delapan. 128 anin Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi radhiyallahu an. Samitu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa bunyinya? Innallaha wa malaikatahu. Allah dan malaikat. Yusalluna ala saffil awwal. Allah dan malaikat bersolawat untuk orang yang ada di saf pertama. Tapi bunyi dalam ayat Quran tak begini Pak Ustaz. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak. Allah dan malaikat bersolawat untuk orang yang ada di saf pertama. Apa maksud Allah bersolawat? Ada tiga solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Tiga salawat. Salawat Allah maksudnya Allah meridai dan merahmati. Itu makna salawat Allah. Salawat malaikat maksudnya malaikat memintakan kepada Allah supaya Allah meridai dan merahmati sop yang pertama. Salawat orang beriman mulutnya mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tiga salawat. Apa beda salawat Allah, salawat malaikat dengan salawat orang beriman? Catat, ingat baik-baik, akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Salawat orang beriman mulutnya mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat malaikat, malaikat memintakan kepada Allah, ya Allah berikanlah rahmat dan ridhamu untuk orang yang sop pertama. Salawat Allah maksudnya aku ridha kepada engkau dan aku merahmati engkau. Jadi nanti kalau ada ustaz yang berceramah, Allah dan malaikat bersolawat untuk orang yang di sop pertama. Maksudnya Allah meridai dan merahmati orang yang ada di sop pertama. Alhamdulillah tadi saya di sop VVIP. Very very important person. Disiapkan pula sajadah khusus untuk saya di depan. Yang sebelah kanan cuman karpet, sebelah kiri tak bersajadah. Tentu saya tak enak hati. Saya ambil sajadah itu, saya luruskan. Karena kalau saya kasih sajadah, dihormati, disanjung, dimuliakan, itu lama-lama lubang hidung saya sebesar terowongan Mina. Ngembang.
sampingkan selang. Oh, disanjung. Jangan mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Tapi bukan berarti yang ngasih sajadah tadi salah, baik. Itu dia menghormati Ustaz Somad. Rawahu Ahmad bi isnadin jayyidin. Imam Ahmad meriwayatkannya. Kalau ada nanti ulama, ustaz, ceramah mengatakan Imam Ahmad, yang dimaksud itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Siapa Imam Ahmad bin Hambal itu Pak Ustaz? Imam Hambali. Mazhab paling tua Hanafi. Nomor dua Maliki. Nomor tiga Syafi'i. Nomor empat Hambali. Imam S. Arifin tak masuk. Hambali. Bi isnadin jayyid, sanadnya jayyid. 129. An Aisyata, dari perempuan. Seandai, oh jadi perempuan ada meriwayatkan hadis Pak Ustaz? Ada. Di mana kami bisa menengok perempuan-perempuan meriwayatkan hadis? Ada kitab besar namanya Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Periwayat-periwayat hadis laki-laki dan perempuan dalam kitab 6 Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Periwayat-periwayat laki-laki dan perempuan biografinya dalam kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Karena kitab ini terlalu tebal, ditipiskan menjadi Tahdzibul Kamal. Karena Tahdzibul Kamal ini terlalu tebal, ditipiskan lagi menjadi Tahdzibut Tahdzib. Karena Tahdzibut Tahdzib ini terlalu tebal, ditipiskan lagi menjadi Taqribut Tahdzib. Dua jilid. Cari biografi-biografi perempuan. Jadi kalau ada orang mengatakan ilmu dalam Islam itu didominasi oleh laki-laki, kata siapa? Dan yang meriwayatkan hadis ini adalah ibu kita, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi itu ibunya orang beriman. Kalau ada nanti orang mencaci maki Aisyah, bapak ibu marah atau diam? Wajib marah, karena mak kita dicaci maki orang. Mereka menuduh Nabi meninggal karena diracun Aisyah. Mereka mengatakan Aisyah masuk neraka jahanam. Siapa kelompok yang mencaci maki sahabat Nabi? Nama kelompoknya Syiah. Jadi kalau sampai kelompok ini ke Pekanbaru, hati-hati, waspadalah. Tapi insya Allah sampai sekarang belum sampai lagi. Kalaupun sampai baru sekedar icip-icip sedikit. Kata ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, seandainya Nabi tak menikah dengan Aisyah, banyaklah hadis yang tak dapat diriwayatkan. Hadis tentang Nabi mandi, hadis Nabi tentang Nabi tidur, hadis Nabi tentang berwudu yang hanya ditengok dengan mata kepala Aisyah. Luar biasa. Lebih 2000 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Ambillah setengah agamamu dari Aisyah. Cerdas, perempuan tercerdas, luar biasa. Apa kata Aisyah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-subuh. Allah dan malaikat bersolawat kepada orang yang menyambung shaf. Menyambung shaf itu apa maknanya? Merapatkan shaf. Shaf jauh. Imam mesti menengok dulu ke kiri, menengok dulu ke kanan. Sawusufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas shufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Tak boleh dia ada tiba-tiba Allahu Akbar. Selesai salam, Pak Imam, kenapa tak periksa dari jamaah? Ah, mereka sudah tahu, tiap hari sudah dikasih tahu lah.
Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya dengar imam mengatakan, jamaah sekalian tak kusuruh sob luruskan, karena kalian dah tahu semua kan. Sunnah hukumnya imam mengatakan, sawu sufu fa inna taswiyata sof min tamamis sholah, maka rapatkan sob, jangan putus. Bagaimana cara merapatkan sof? Waman sadda farjahu rafa'ahu Allahu biha darajah. Siapa yang menutup celah, maka diangkat Allah derajatnya hari kiamat. Celah apa maksudnya? Ini kaki kelingking orang, ini kaki kelingking, maka ada celah di sini, rapatkan. Apakah mesti menempel? Ada sahabat Nabi yang menempelkan kakinya. Bukan Nabi menyuruh. Tak ada pernah Nabi mengatakan tempel, 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 tempel. Ada wa kana ahaduna, salah seorang di antara kami, yulsiku, menempelkan. Ada di antara kami yang menempelkan. Tapi tidak semua orang nyaman kakinya ditempel. Kalau kita ditempel orang nyaman, diam saja. Tapi kalau orang yang di sebelah kita, kita tempel itu menggeser, jangan kita tempel lagi. Nanti asyik. Nanti ya preman baru tobat. Di perija. Apa sih yang? Apa jago? Saya termasuk kadang-kadang nyaman. Ada, kadang saya sholat, ada orang menempel, saya diam aja. Cuman kadang kelingkingnya bergerak pula. Aku tahu. Nah, mungkin bapak pernah juga mengalami macam biasa. Jadi artinya, dia agak-agak lah selalu dah. Nah, ada juga orang celahnya. Kalau ada celah, berarti mengasih tempat setan. Kau kenapa kau biarkan celah itu ada setan? Biarlah Pak Ustaz, kita kasihan juga sama setan tuh, selama yang enggak ada tuh. Entah bertobatnya dia Pak Ustaz. Inilah jamaah nih, pandai pula menjelaskan pengajian nih, lebih daripada Ustaz. Habis waktu kita? Inilah jamaah nih, waktu habis dia diam aja. Wa akhraja Tabrani fil Awsat. Imam At-Tabrani menyebutkan hadis ini dengan sanadnya dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat hadhihi ziyadah, ada tambahan ini. Wa zada, ada tambahan. Banalahu baitan fil jannah. Siapa yang menutup celah kosong tadi, maka Allah bangunkan untuknya satu rumah di surga. Akhrajahul Asbahani. Imam Al-Asbahani juga meriwayatkan hadis ini bihadhihi ziyadah, dengan tambahan redaksi ini, min hadis Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Wa akhrajahul Bazzar. Imam Al-Bazzar juga meriwayatkan hadis ini dari Abu Juhaifah. Lafaznya berbeda. Man sadda furjatan fis saf ghufira lahu. Siapa yang menutup celah, maka diampunkan Allah dosanya. Isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Hadis yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Yang tak boleh pakai sama sekali hadis maudhu. Maudhu itu apa Pak Ustaz? Palsu. Contoh hadis palsu mana Pak Ustaz? Al-bazinjan shifaun min kulli da. Terong obat dari segala macam penyakit, hadis palsu. Yang membuat siapa? Tukang jual terong. Lah zaman 6 sore terongnya tak laku-laku, dikeluarkannya hadis al-bazinjan shifaun min kulli da. Terong ubek dari segala macam penyakit. Ah, habis. Adapun hadis tentang haba sauda sahih, hadis tentang madu sahih, boleh diamalkan. Itulah kaji kita pada subuh ini. Pada subuh bulan Mei nanti Idul Fitri, kita bahas hadis 130. Di masjid mana? Nantikan, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu, bagi yang mau pulang masak sarapan, boleh. Anak TK mau sekolah, salat sunat isyraq 2 rakaat. Thank you.
Selamat siang.